Kali ini aku dan Bang Reka bakal main Terraria lagi. Tapi kita gak bakal main Terraria Vanilla, tapi Terraria Calamity. Buat kalian yang gak tahu apa itu Terraria Calamity, ini adalah sebuah mod yang bikin Terraria punya lebih banyak item, boss, biome, dan tentu saja tingkat kesulitannya makin sulit. Apakah kita, dua idiot, Madoyok dan Bang Rekakun, what's up, akan berhasil menamatkan Terraria Calamity? Atau kita malah berakhir menangis? Mari kita coba. Oh ya, sebelum kita ke video, buat kalian yang mau ikut kita seru-seruan, kalian bisa nonton kita live stream di YouTube. Jadi jangan lupa aktifin notifikasi biar kalian gak ketinggalan, oke? Okay? Sip, kalau gitu ayo kita mulai. Oke, di hari pertama ini kita gak ngapa-ngapain. Kita ada masalah sama modnya, entah kenapa Bang Reka error terus. Jadi kita ngabisin waktu 4 jam full stream cuman buat ngefix. Jadi hari kedua setelah memperbaiki mod kemarin, akhirnya bisa main di hari kedua. Jadi langsung aja aku dan Bang Reka memulai perjalanan kita. Sebelum memulai perjalanan, kita mempersiapkan diri terlebih dahulu. Seperti membuat armor kayu buat sedikit ningkatin daya tahan kita. Jadi kita gak bakal cepat mati. Oh ya, BTW kita juga dapat sebuah tas bundle yang berisi beberapa senjata, item, dan potion yang berguna buat perjalanan kita nanti. Dan setelah dirasa kita siap, kita mulai mencari peti-peti harta karun yang bisa kita temukan selama perjalanan kita nanti. Bisa sampai satu bulan gak sini, Bang? Mungkin? Mungkin? Satu bulan dibagi dua kali per seminggu tuh. Satu minggu kita live. Seminggu. Ya setahun lah kita tuh. Bejir, aku dapat shield, coy. Gua anjay. Enggak tahu drop dari mana nih. Ini sebenarnya buat apa sih? Ada yang tahu? Bang, ini mode apa? Calamity yang biasa ini masih. Bang cari enchanted sword. Lokasinya kita nggak belum tahu juga. Sorry. Payung ada. Mana serah buka? Di kanan dong. Mana serah buka chest? Di kanan bro. Kawan kita sepertinya sudah lapar lagi nih. Lupa buka cara buka chest. Nih aku juga ngomong apa lagi nih. Setelah jalan-jalan cukup panjang, kita merasa kalau cari chest terlalu banyak menghabiskan waktu dan hasilnya pun juga nggak terlalu bagus. Jadi kita mutusin buat pulang untuk sekarang. Dan kebetulan ada merchant datang hari ini dan dia ngejual aksesoris bernama Sword Enlarge. Item ini meningkatkan ukuran pedang kita sebesar 25%. Efeknya biasa aja sih, tapi kalau kita lihat ini adalah item material. Jadi mungkin kita bisa pakai nanti buat digabungin sama aksesoris lainnya. Dan setelah ini, kita mengganti rencana kita. Kita mutusin buat menambang ke bawah dan berharap di sana ada goa yang banyak berisikan ore atau mungkin juga gem buat bikin hook nantinya. Ini loh ada ore lagi, Cok. Belah kiri. Aku bingung ore nih kelihatan kayak pasir aja. Sepertinya Anda perlu kacamata ya. Enggak, emang bentuknya beda teksturnya. Tuh, ya iron nih. Eh, aduh jatuh kan aku. Anda memang ya. Loh kok aku? Banyak gold, coy. Dapat eksplosif ya, guys ya. Bikin armor baru, Bang. Iya, nanti bikin armor. Ini sabar ya. Dapat banyak iron enggak kelihatan apa anjir. Aku pernah ada hook ya. Kenapa aku enggak pakai? Lah. Banyak banget gold, coy. Wadidaw. Ini gold nih. Bisa bikin gold. Ini nih gold armor aku nih. Turun buta map ya kalau apa, apa ya kok aku lupa anjir. Enggak apa yuk apa ya turun dari minecart ya item barmu item bar di kiri ini equipment kan ada gambar minecraft minecart tuh. Oh, rasanya enggak gitu gak caranya. Astaga. Alah rasanya enggak gitu Elisu. Gak caranya. Tuh pakai R bisa. Nah, makasih R. Tuh siapa oh, R. Tuh? Makasih Alter. Kamu tuh pasti nilainya 100 ya di sekolah ya? Aduh. Udah.
Nggak usah ngomong bullshit gitu, kasihan orangnya. Oh iya, iya. Maaf. Setelah mendapat cukup ore, aku kembali ke base dan membuat platinum armor set. BTW kalau kalian tanya set efek armornya apa, itu ningkatin 0,5 HP regen, 1% damage, dan 1% kemungkinan serangan critical setiap 10 defense yang kita punya. Dan karena aku punya 23 defense, jadi aku dapat 1 HP regen, 2% damage, dan 2% kemungkinan serangan critical. Bener gak adik-adik? Selesai mengupgrade perlengkapan kita, kita membuat rumah buat NPC biar mereka bisa datang ke base kita. Setelahnya aku sedikit berpetualang lagi dan beruntung banget aku dapat Hermes Boost. Jadi sekarang aku bisa lari lebih cepat. Dan ketika lagi eksplorasi, aku melihat ada kucing aneh tidur di bawah air. Jadi ya aku deketin. Boro-boro. Aha, outplay kan. Slime bajingan. Kenapa aku dijatuhin? Oh ya, nih aku ada shield yuk, mau ngambil nggak? Cok, bantu aku cok, tolong cok. Aku ditepain penguin nih. What the hell, malah ngelawan bos aku nih. Hah? Bawa makannya cok. Sabar, OTW. OTW-nya mati aku. Nih. Anjir, beneran lawan bos. Tolong. Lawan penguin anjir. Slime nih, ganggu banget. Bentar. Slime-nya ganggu nih ya. Eh ya, ambil nih ya. Apa dulu nih? Ini aku... nih item yang aku lempar. Tiny triple drive, what the hell is this? Apa nih? Masih shield itu. Equip. Yang kotak yang aku ini tadi. Mana shieldnya? Gak ada. Ada cooldownnya, lihat di atas kiri, di dekat item itu. Oh ini. Harus gak kena serang. Mustahil sih. Udah aktif kok shieldmu. Mana bosnya tadi? Dia nembakin penguin anjir. Iya, oh ini udah keluar dia. Kenapa dia nempel di tembok gitu? Sumpah ini minimap gak bisa dikecilin ya? Gimana cara ngecilin minimap? Di setting. Hah? Di setting gitu. Mana dia? Interface. Janganlah gantinya sekarang aja. Lagi berantem tuh ganti setting. Santai aja. Kalian quest sekarang. Summonanku nyerang kok. Oh gitu. Ini tak summon lagi. Tuh. Oh. Neng lempar. Buset. Neng lempar summonan ke sini anjing. Biar aku dapat summon juga nih. Dikit nih. Duh, masih dikit. Tebel banget ini anjir. Dia nge-heal ya? Iya, cok dia nge-heal, cok. Nah, akhirnya menang juga. GG gak kita, guys? GG dong. Siapa dulu tanknya? Easy begini nih. Gembel. Aku dapat sword nih. Dapat pedang penguin. Tadi itu pertarungan yang easy banget buat kita. Dan karena kita merasa udah kuat, jadi kita sedikit pede buat ngelawan bos selanjutnya. Setelah menunggu malam tiba, kita mensummon bos selanjutnya, yaitu Eye of Cthulhu. Yuk. Arena kita gak bikin anjir. Gak perlu arena buat apa? Nanti kita disuruh lompat-lompat nangis.
Ini. Udah ready? Gas. Anjir langsung mati. Ada yang bilang gak perlu gak persiapan. Bejir banget bang eh. Nih aku gak bisa kabur dari yang kecil-kecil nih. Gara-gara gak ada plafon. Semangat. Tidak begitu ya. Ntar aku balik dulu bis. Mana anda? Apa amor muncul? Kenapa lembek banget? Ukur pan ukur. Aduh yang kecil-kecil ganggu aja. Mana dia? Anjay, keren juga dodge-ku. Nah itu udah pakai panah tuh nggak ada damage-nya tuh. Buat panah yang api kayak. Biar ada begini ya. Damage-nya dikit. Mati anjir. Kayaknya aku ada item gini deh. Buset, sakit banget mata yang kecil-kecil. Baru datang aku. Kabur, kecil. Mantap. Nggak mati aku. Nice. Dapat mata aku, coy. Kujir. Tamon kah? Summon. Bentar, kasih aku bersih-bersih dulu nih. Eh, dapat gini lagi, Cok. Suspicious looking eye lagi, Cok. Boleh, gas. Gimana, guys? Kita coba mode Infernum. Mau nggak? Yeah. Ayo, kita aktifkan mode Infernum. Lalu, dengan hitungan ketiga, kedua, kesatu. Let's go. Musiknya langsung berubah, Cok. Damn. Apaan tuh sakit, Cok? Bajir, mati aku. Sakit banget, sakit banget. Heal. Lari. Boleh juga lari. Sini, bawa sini. Aku lupa bisa dash. Buset. Set. Apa lagi senjatamu, Cuk? Wah, mati langsung anjir. Auto sekarang ya, guys. Sakit banget. Apakah kalah? Kalah, guys. Sudah terlalu kalah. Susah ya, sakit banget. Aku nih full tank loh gini ya build-nya. Tetapi ini ya, ada platform nih apa buat biasa nih. Sakit banget. Setelahnya kita lanjut coba lawan bos selanjutnya, yaitu Brain of Cthulhu. Tapi entah kenapa bosnya malah nge-bug dan kita nggak bisa nyerang bosnya. Dan lebih parahnya lagi, kita malah nggak sengaja nge-summon bos lain pas ngelawan Brain of Cthulhu yang bikin kita kena serangan mental. Jadi ya kita berhentiin streamingnya untuk hari ini dan ngelanjutin lagi besok. Di hari ketiga ini, sebelum memulai live stream, aku dan Bang Reka sedikit melakukan eksplorasi untuk mencari life crystal. Dan kita memang benar-benar perlu banget ningkatin darah kita sekarang karena ya kita lembek banget. Dan setelah mulai streaming, aku dan Bang Reka melihat list-list boss yang harus kita kalahkan. Tapi main target kita sekarang adalah mengalahkan dua boss kemarin, yaitu Brain of Cthulhu dan Perforator.
Oh ya, BTW aku udah mengganti armorku ke Crimson Armor. Aku juga mendapat sebuah pedang dari A of Cthulhu kemarin yang bernama Teardrop Cleaver. Dan juga aku membuat sebuah pedang yang bernama Blade of Grass. Setelah persiapan dan dirasa udah siap, kita langsung mencoba melawan bosnya. Sabar. Loh. Udah meledak anjir. Buset. Makasih Bang Ali. Bentar Bang Kenapa Ali. Makasih Bang Ali. Gue saranin lu farming demon di underworld buat Blade Crest Hot Host. Serangannya ngeluarin homing missile. Oke. Habis ini kita kesana ya. Yang bilang ngebuka lagi nih. Nah, kan keluar juga dia anjir. Emang lawan ini, Cok. Ya udah lah ya. Oh, ini mau dia brand aku dulunya. Gini, buka kepala. Kemarin enggak mau dia anjir ngebug kayaknya. Enggak ada. Kacangin aja dulu yang di atas itu. Ya. Udah, ini ceritanya gue di tengahku nih mau mati ikut gitu. Enggak mana dia? Ini yang di bawah dia. Kabur dulu. Aku ngaku yang ditarget nih. Manakah dia? Yang mana nih dia nih? Nice. Langsung kita babat ini. Nah, gimana cara aku nyerang nih kalau dia ke atas terus nih? Kenapa ada? Banyak cuk, ada jantung di sini. Oh gini caranya. Nah, aku yang nggak agro, gue yang nyerang. Buset. Kenapa cacingnya malah nyerang gue ini? Oh ini udah mulai nyerang aku dia nih. Dah fokus dah itu, aku fokus cacing, gue tetap yang nyerang. Darahmu bang, heal bang. Nah, akhirnya mati juga cacing ya. Ayo cuy, semangat lagi cuy. Ayo Bang Reka, semangat Bang Reka. Kenapa arrowmu jadi langit. Kenapa arrowmu jadi gitu banget anjing? Ini arrow anjing. Anjay, panas. Bos ini cuy, aku enggak bisa nembak anjing. Aku kena damage anjing di situ anjir. Lu udah mati. Gila. Penuh lagi gini kok inventariku. Aduh. Ini gimana cara aku naik anjir? Dan ya itu adalah pertarungan yang cukup intens buat kita. Oh ya, aku juga dapat beberapa item yang berguna ketika melawan dua bos tadi. Pertama, aku dapat Bloody Worm Tooth. Inilah sebuah item yang bagus banget buatku karena efeknya adalah meningkatkan 10% melee damage. Selanjutnya adalah Brain of Confusion. Ya, ini sebenarnya nggak bagus sih buatku. Tapi karena nanti aku bisa menukarkannya dengan Worm Scarf, yang dimana meningkatkan pengurangan damage sebesar 10%. Dan aku bisa menggabungkan Worm Scarf dan Bloody Worm Tooth nantinya, dan menjadikannya Bloody Worm Scarf. Tapi karena perlu Soul of Night, jadi aku belum bisa bikin sekarang. Terakhir, aku dapat Mysterious Key. Aku nggak tahu buat apa kunci ini, jadi ya aku taruh di base dulu. Setelah berhasil ngalahin Brain of Cthulhu dan The Perforator, kita kembali ke markas dan aku langsung pergi ke Pulau Mengapung untuk menambang aerialite ore. Setelah mengumpulkan cukup aerialite ore, aku mengubahnya menjadi aerialite bar dan membuat senjata yang bernama Windblade. Lalu aku pergi ke neraka dan menambang hailstone untuk membuat hailstone bar dan menjadikannya Molten Armor Set. BTW, set armornya itu ningkatin 10% melee damage dan membuatku tidak bisa terbakar. Aku juga diminta sama Chat buat bikin sebuah pedang yang bernama Biome Blade. Dan ini pedang keren banget. Karena kalau aku tancapkan pedangnya di biome yang berbeda-beda,
maka serangan pedang ini juga berbeda, yang membuat aku bisa mengganti jenis seranganku di kondisi tertentu. Dan setelah kita selesai upgrade equipment kita, kita memulai mencoba mengalahkan bos lainnya. Dimulai dari Desert Scourge. Tuh, dia juga gak panjang-panjang amat. Easy bet, bangke. Kita overgear sih. Ya, ini bos gini anjir. Bos early. Easy. Lalu Krambulun. Oh, lagi ke depan dia. Anjay, easy. Next, Queen Bee. Lah, kenapa jadi dua aja? Wah, wah doyok nih. Loh, parah doyok nih. Kok bisa jadi dua? Kok gitu sih? Anjay. Lalu Skeletron. Satu, dua, tiga. Iya lagi Skeletron juga. Bagus juga bentuknya Skeletronnya nih. Itu aku bisa ubah mode nih. Kenapa itu? Kasihan keyboardnya bagi ya, itu keyboard udah mau hancur cuy. Bawa sini anjir. Ah, banget tuh. Darahnya habis anjir, sabar dulu. Nice. Ancient Machine. Gembel banget, pulang dulu dah ya. Loh, Pumpkin Moon. Pulang yuk. Oh ini. Jangan kaget gitu dong. Tak kira apa, tak kira Pumpkin Moon tadi. Ya udah lah ya, lanjut ya. Untung ada arena nih pakai dong. Kalian kenal dari mana? Kita teman SMP coy. Udah dari Brabat nih. Udah dari zaman Majapahit kita kenal. Sampai dikira saudara sama tukang burger aja. Kalian saudaraan ya? Kok mirip? Mirip dari mana? Apa itu mechanical apa tadi ya namanya ancient machine mana dia ya? Awas waduh darahku mana coba. Dia cuy nggak tahu di atas. Oh itu di atas. Darahku. Alhamdulillah. Nih, di dalam tanah dia. Di belakangku dia. Oh iya, anjir. Awas. Oh, no. Mati aku, anjir. Wah, easy. Bet gini, kau yang mati, cok. Dan? Udahlah, cok. Udah. Capek lah kita. Ya udah deh. Kalau gitu kita end streaming aja untuk hari ini. Di hari keempat ini, kita cuma bakal mengalahkan sisa boss lainnya sebelum menuju hard mode. Kita mulai dari King Slime. Mana dia? Di atas. Halo Erwin. Anjay, easy begini.
lalu langsung berlanjut ke Purit Pinky. Loh. Mau manggil bos. Manggil. Alah, easy banget. Tidak jadi ya dia. Ada fase 2-nya. Yus, mana boy? Lawan God Slime, itu hard mode. Enggak, God Slime masih early kok. Masa? Iya, aku lihat di gini ya masih early. Mau lawan Fir'aun, udah itu dilawan sama Nabi Musa coy. Mana mouse gue anjir? Wow. Wah, mati aku anjir. Survive dulu ya, lari. Sampai bang mereka bangun. Hei, malah lompat aku. Untung ini aku multi kelas anjir. Kenapa aku kena hit kok? Anjir. Gak tau ditembakin terus aku dari tadi nih anjir. Tuh. Oh shit. Jangan mati. Menang. Gom, status lagi. Menang. Dah. Menang. Nice. Anjilah dan masih keluar gini ya. Setelahnya pergi ke piramid dan pakai mysterious key yang kita dapetin waktu ini, mengumpulkan 3 kristal merah ini dan melawan Paraoh Curse. Mana ya? Duipa, ikut main Wa. Sini join. Tapi jangan sekarang dulu ya. Nanti lah, jangan seri yang lain aja. Apaan nih kepala doang anjir? Ya mau gimana mas? Nah dia cok. Tuh regen tuh gede nih. Cok. Ngamok dia. Wah, enak banget itu jarak jauh ya. Aku bisa juga, lupa aku. Wah, mati gue nih. Oh. Masa 2, coy. Main jarak jauh kalau gini ya. Cok, awas. Anjir, mati dong kalau kayak gini. Mati aku anjir. Tenang. 10 detik cuy. Ayo. Tangannya kayak empress. Waduh, baru datang anjir. Mana dia? Gak tahu dia membelah anjir. Hilang. Orang ini poin gampang kok. Alah gigi ternyata ya. Ah, udah menang. Easy cuy. Sulit kok bosnya. Lalu melawan Hype Mind. Mana dia? Anjir lagunya. Sebelah dia anjir. Enggak ini dia. Terus juga nih.
dia. Ya, udah begitu doang. Overgear kita nih anjir. Lalu melawan slime god. Kenapa dia spawn di? Kenapa anda udah duluan? Arena nih. Gak apa-apa, di arena lebih enak. Potion, minum potion, aku lupa. Telat nggak bang? Udah 2 jam ini. Menurut lo telat nggak? Kalau 2 jam. Ini bos jelly yang otak ya, slime god. Malam-malam enaknya makan apa ya bang? Makan mie, enak. Dikit yuk, bunuh. Mati ya? Udah? Ada fase 2 kah? Oh. Enggak. Selesai. Enggak ada. Enggak ada fase 2-nya. Capek ya? Dan setelah semua boss tadi, kita akhirnya bisa menuju ke boss terakhir pre-hard mode. Wall of Flesh. Berapa aku dapat ini ya? 12 anjir. Apa lu? Aku nyangkut nih. Enggak aku kendara. Ini kalau gini. Awas. Kabar tanking tuh. Tambah cepat dia nih. Wah, aku lari nih. Kecil banget dia. Wow. Kita masuk hard mode. Dan ya, dengan kalahnya Wall of Flesh, kita berhasil memasuki mode hard mode tanpa kesulitan. Tapi entah kenapa, kita merasa nggak terpuaskan gitu dengan hasil kita saat ini. Lalu kita berdua sepakat untuk selanjutnya mengaktifkan mode ultimate. Yap, Inferno mode. Dimana semua boss akan semakin sulit dan setiap boss memiliki gerakan baru yang kita belum pernah lihat sebelumnya. Wow, perih banget cuo. Kita belum bikin arena lagi ini anjir. Wah. Mati lagi mereka. Panjir. Nggak ngotak, Jo. Projektil macam apa itu? Mana di situ lagi spawnnya? Aku bikin belum bikin arena. Oh, gitu. What the hell? Aku hafal patternnya sekarang, guys. Easy ternyata menghindari lasernya. Kursorku hilang.
aku hilang, sumpah kursorku hilang.